suami yang paling murah tapi paling romantis ngecup kening istrinya aben isuk ping telu ping telu. Bahasa Cilacap ngapak campur Lampung tanah dadi ana mulanya. Tapi bagus tuh mulanya. Makanya di sini diperlukan seorang perempuan yang gede syukure kepada sang suami. Jangan sampai Al Hidayah jadi wanita yang qalilul syukriha li zaujiha. Jangan jadi perempuan yang suka madak-madak nak bojone dewek karo bojone tangga. Dumeh wong sugih anak wadon siji-sijine dipet bojo nang wong lanang terus ngucap si wadon pake mutan bojo karo aku mau modal kolor-kolor tok cakakan bola wong lanang dibegitukan nama istri melangsa gak pak? Melangsa bapak kejawab modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Ibu tiap pagi sing rajin, sing ayu, sing wangi. Jamaiyah Al Hidayah kalau pagi maaf keleke semprot karo lengan wangi. Walaupun masih pagi belum mandi yang penting rapi. Remane rambutnya disisirin dulu, dijilbabin. Ibu udah siap di depan pintu nganter suami mau berangkat ke kantor. Kantor Kuala Lumpur. Kalau kantornya Pak Bupati kan jelas. Kantor suaminya kita Bu, niku tenggene Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, disambut pakai senyum. Ibu udah siap kok bapak lupa gak ngasih kecupan di kening. Ibu yang ngingetin Pak. Sedekah. Mulanya ayuna aja mangkat kondangan tok. Mangkat kondangan ngecelakan lancip ke celurit Madura. Nekin cuan kedelek koyo iwak lohan. Kondur kondangan ranggawa payung dan terus celakin blokur koyo gelandong. Ayuna aja mangkat kondangan tok di rumah. Sing rajin, sing ayu, sing wangi. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Wani dagangan ayam papi papi badai ngesakakan ngunjuk napa ngunjuk kopi napa ngunjuk susu wedang teh tapi karena ibunya bilang susu saya ngikut. Bapak mau ngunjuk kopi atau ngunjuk susu? Kan pasti suami milih. Saiki kopi neng dingin ya kena. Susu neng gak mau bengi. Yeah. Susu kental manis Indomie. Abis nawarin minuman, nawarin dagangan meneh. Ayam papi. Tapi badhe ngesakaken darno. Niki ku namung nyayur tahu karo pupu, Pak. Kan bapake milih saiki. Pupune disit ya kena. Tempe nggo ngombe.
Iya, jangan salah, tempenya niku tempe kedele segitiga. Sini Lampung Tengah gon jagung, pari, iwak baung, ya Bu ya. Tapi kan jarang goreng tempe. Maksudnya Bapak keng goreng tempe, tempe sing segitiga. Bentar, di sini Lampung Tengah ada tempe segitiga? Enggak ada. Cilacap itu tempatnya tempe segitiga. Hajatan kondangan umpange udah beras terus diumpangi tempe yang bentuknya segitiga. Di sini enggak ada tempe segitiga. Adanya tempe segi berapa? Segi empat. Masya Allah. Berarti tempe ini mau Lampung Tengah apa ya Bu? Bentar-bentar sambil keprok maksudnya apa? Ini lagi menceritakan tempe kedele. Bu Sartinah, pada salah paham banget. Suami yang ahli sedekah sama istrinya membentuk rumah tangga yang harmonis. Tapi kalau suami gak pernah sedekah sama istrinya, maaf, turup ya tuh bokong. Sebelah madep ke kanan, sebelah madep kiri, aduh bokong. Kalau suami gak pernah ngasih sodakuan sama istri, maaf, jangankan malaikat, bocah aja gak betah di rumah Bu. Karena apa? Uring-uringan mawon, aduh argumen mulu. Tapi kalau suami istri saling taunya akan sodako di dalam rumah tangga, jangankan malaikat, bocah pun betah di rumah. Maka inilah kenapa ada Jamiah Al-Hidayah dibentuk oleh Partai Golkar. Dari fraksi apapun datang silahkan monggo. Dari Muslimat Aisyah, bahkan dari saudara kita orang Bali pun mau ikut ngaji, monggo silahkan. Wong ini kita kaji supaya mampu membentuk ibu rumah tangga yang salihah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, tentu keluarga yang adem ayem tentrem. Maka seorang suami mampu memberikan sedekah kepada istrinya, membentuk istri ingkang salihah, jauh dari keluarga yang pelit, betitil, bahil, kucerin jelantir kayak upil kudanya. Bu, Bu, dalam apa ya? Ya apa dalam? Belakang sana, assalamualaikum. Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah, saya khawatir ngajinya ditinggal ngantuk. Ngantuk ya kebangetan. Gedang kluduk godongnya sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan ular, wong ngantuk mangan karo. Hari ini Pak Bupati memberikan contoh bahwa namanya pemimpin bahkan masyarakat kon podo senang sedekah. Hari ini pembuatan sedekah seluruh Jamiah Al-Hidayah ikut sedekah. Panggungnya semegah ini, duit, backgroundnya duit, sound systemnya duit, tendanya duit, snacknya duit, shootingannya duit, mumpuni duit. Subhanallah, emang gue wanita apaan? Berarti Lampung Tengah boten onten wong pelit. Allahumma, Allahumma, pelit cara orang Lampung Tengah disebut apa? What? Medit? Emang wong Jawa? Bukan orang Lampung. Ada orang Lampung asli di sini. Pak Bupati Lampung asli. Oh iya Lampung asli. Oh yang baju koko kuning. Lampung asli, Pak. Saya mau tanya, Pak. Pelit cara orang Lampung Tengah disebut apa? Cupel. Cupel. Beda sama supel. Kalau supel kan Pak Bupati Lampung Tengah ramah orangnya, supel. Cupel, pelit, cupel, pelit.
kalau cupel kelewat pelit. Ya Allah, kalau di Cilacap kelewat pelit umet. Di sini medit. Cilacap kalau orang udah kelewat pelit namanya kumet bin mbetitil. Cupel. Kalau orang Lampung Tengah baru tahu pelit di Lampung menyebutnya cupel. Pada bae sami mawon. Cupel bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa Isbatu Adadil Hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan namanya wong pelit, namanya cupel adalah al-bukhlu minal aghnia, orang sugih, orang kaya tapi cupel pelit, maka kena azab dari ngarsane Gusti Allah. Sebab apa? Dasar manusia lahir di dunia kita dianugerahi sifat loman, senang aweh, senang tulung, senang nyah. Bahasa Cina ne nyah nyoh ge cangcung. Itu bahasa Cina, cangcung. Tapi yang namanya pelit, namanya cupel, al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Kita lahir di dunia dianugerahi jiwa loman. Bukti nyata, panjenengan kondangan, ternyata kondangan daharane prasmanan. Anda ke pesta, prasmanan makanannya, sampai ngantri. Ternyata ngantri di depan, di belakang ada yang sama juga ngantri. Pasti jenengan terus ngucap, maaf ya bu, saya duluan. Itu adalah berasal dari jiwa yang loman. Akhirnya gak enakan, apalagi Jamiah Al-Hidayah. Berangkat kondangan ke pesta, ternyata prasmanannya ngantri. Mesti malah saling menawarkan. Monggo, ibu bupati dulu silakan ambil bu. Yang gawang lebih sepun jenengan, monggo jenengan dulu. Yang gawang jenengan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, monggo jenengan duluan bu. Yang enggak, wong jenengan juga punyainya, monggo jenengan dulu. Silakan bu. Yang enggak, wong panjenengan ibu bupati, monggo jenengan duluan bu. Yang enggak, wong jenengan punyainya, monggo jenengan dulu. Terus jadi begitu. Jiwa kita manusia lahir di dunia persis kayak ibu bupati Kabupaten Lampung Tengah. Gak enakan jadinya bu, soalnya nopo berawal dari suka yang loman, seneng aweh, seneng tulung. Tapi pelit cupel mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah, membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan sifatnya cupel. Ayam contohnya, ibu pagi-pagi ngasih beras sama ayam, disawurin segegemak piur, kan ayamnya pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol, nggak ada ayam yang ngucap monggo jenengan duluan. Memang kelihatan remeh namanya sifat pelit, tapi jangan sampai memelihara sifat pelit. Karena awal mula dosa besar muncul gegara sifat pelit. Dan ternyata awal mula dosa besar muncul gara-gara sifat pelit. Karena pelit boro-boro tetangga dagang deweke nglarisi, tetangga dagang deweke kepengen melu bati. Contoh, tetangga lagi panen timun. Halo. Halo. Bu, di Lampung Tengah timun sekilo harganya berapa? 5.000. Ya. Si padha karo reganan Jawa ya, Bu. Sekilo 5.000. Ya. Tetangga lagi panen timun jam 5 pagi. Si cupel, si pelit datang niatnya mau beli timun. Tekane gasik jam 5 isuk, gawa duit atusan ewu selembar mung arep tuku timun sekilo, bestie.